السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في دارين آمين في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله وأن الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى قال ترك الأمل لأجل الناس رياء والأمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما. وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن السري رحمه الله تعالى قال لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تؤتي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. Dari Imam Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala gala beliau berkata tarkul amal, meninggalkan amal perbuatan, li ajlin nas, karena manusia, riya'un, itu adalah riya. Ketika kita meninggalkan amal perbuatan, meninggalkannya karena orang, takut dibilang ini, takut dibilang itu, gak enak kalau kita melakukan, nanti seperti ini, nanti seperti itu. Dia tinggalkan amal yang biasa ia kerjakan, yang biasa ia lakukan, meninggalkannya karena khawatir, karena takut omongan orang, perbuatan orang, sikapnya orang kepada dia. Lah, dia meninggalkan amal perbuatan itu dikatakan oleh Imam Fudhal bin Iyad riya. Dia berarti riya. Lah, riya itu menggugurkan amal kebaikan, pahala ketaatan. Dan riya itu salah satu sifatnya orang-orang munafik di dalam berbuat amal. Orang munafik dalam berbuat amal riya, yura'unan nas. Mereka selalu memerhatikan orang. Jadi perbuatannya itu ingin dilihat, ingin diketahui. Kasarannya ingin tampil. Dibilang A, dibilang B, dibilang C, dibilang D dan yang lain sebagai itu orang munafik. Lah, riya ini termasuk perbuatan yang menggugurkan pahala sebesar apapun. Makanya Allah misalkan orang yang bersedekah dengan ungkit-ungkit, undat-undat,
Itu seperti orang apa? Yang melakukan dengan riya, perbuatan dengan riya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiku malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala perbuatan kalian itu dengan ungkit-ungkit, undat-undat, atau memberikan sedekah tapi memperbudak orang yang memberinya, yang diberinya. Lah orang yang melakukan sedekah tapi melakukan perbuatan ini, kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya sekalipun kecil dan sedikit tapi ria'an nas, ria, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin ditokohkan, ingin disebut dan yang lain sebagainya. Itu dia. Seperti berbuat meninggalkan, ketika kita meninggalkan amal kebaikan yang biasa kita lakukan hanya takut dibilang ini, dibilang itu, nanti saya enggak ikhlas. Nah, seperti itu. Dia meninggalkannya karena apa? Dalam hatinya atau dalam pikirannya, nanti saya enggak ikhlas. Tak tinggal no. Ya, saya tinggalkan karena saya takut enggak ikhlas. Itu riya. Itu sudah riya. Sebaliknya, wal amal li ajlin nas syirkun. Berbuat amal kebaikan karena manusia itu syirik. Karena menyekutukan niat dalam kebaikan selain Allah adalah manusia. Syirik itu apa? Syirik itu kan menduakan Allah. Itu syirik. Sebagaimana kita ketahui, syirik dilarang oleh Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, hanya kepada Allah. Wa la tusyriku, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan ahlul kitab pun diperintahkan untuk apa? Allah na'buda illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Diperintahkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dan tidak mengangkat siapapun menjadi Tuhan di antara yang lainnya. Nah, ketika kita berbuat karena orang, itu dikatakan syirik. Bukan riya. Kalau kita umumnya yang sering kita pelajari, yang kita sering pahami, kalau kita berbuat karena orang itu adalah riya. Bukan. Justru riya itu ketika kita berbuat karena orang itu syirik. Karena kita bertujuan kepada selain Allah juga. Ada bos, kemudian kita misalnya sholatnya atau membaca Al-Qur'annya atau kebaikannya itu diperindah supaya dilihat bos, karena dipantau oleh bos misalnya. Nah, kalau saya dipantau dan terlihat baik, saya akan ini, akan itu. Lah itu syirik berarti. Dia melakukan ibadah dari sholat, puasa, atau membaca Al-Qur'an atau zikir, tapi untuk mendapatkan nilai atau tujuan lain selain Allah, yaitu bosnya, syirik. Makanya kita dalam sholat, awal sholat kita ketika kita membaca doa al-iftitah, kita sudah mengingatkan diri kita untuk tidak melakukan itu semuanya kecuali karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap rakaat kita pun mengingatkan diri kita dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Nah, kita mengingatkan diri kita untuk tidak memiliki tujuan yang lain. Tapi ternyata ketika kita sholat,
dilihat orang ingin mendapatkan pujian darinya. Dilihat majikan ingin mendapatkan tambahan daripada bayaran. Dilihat bos ingin diangkat. Apa? Apa namanya? Ingin diangkat apa? Pangkatnya. Ingin diangkat pangkatnya. Dan berarti dia niat untuk Allah, yang mana itu dibaca di dalam niatnya, lillahi ta'ala usalli fardhu dhuhri usalli fardhu asri lillahi ta'ala. Tapi ternyata ada tujuan supaya diangkat pangkatnya, supaya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Lah ini bukan ikhlas, itu justru syirik berarti ya. Menyekutukan ibadahnya bukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ikhlas itu bagaimana? Kalau meninggalkan amal karena orang dianggap riya, melakukan amal karena orang dianggap syirik, ikhlas apa? Ikhlas itu an yu'afiyakallahu ta'ala minhuma. Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Kamu tetap beramal dan kamu tidak beramal karena orang. Jadi bukan meninggalkan amal karena orang, ketika beramal juga bukan karena orang. Ini ikhlas. Ya. Jadi kita berjalan sesuai kebiasaan, sesuai rutinitas. Kemudian ketika melakukan tanpa ada keinginan apapun dari yang melihat, dari yang mengetahui. Mereka tahu, mereka nggak tahu, nggak ada untungnya buat saya. Mereka tidak bisa membebaskan saya dari neraka, tidak bisa memasukkan saya ke surga. Yang memberikan ampunan rahmat adalah Allah. Jadi mereka tahu, nggak tahu, no problem, nggak masalah buat ana. Dan ana akan menjalankan rutinitas, nggak akan ana tinggalkan hanya karena takut cemoohan orang atau omongan orang atau pujian orang, enggak. Ana tetap akan melakukan rutinitas ana karena ini adalah kewajiban atau ini adalah kesunahan, dan ana akan melakukan sekalipun tidak dipuji, sekalipun tidak diapapun, yang penting aku mendapatkan keridhaan Allah, rahmatnya Allah. Ini ikhlas. Jadi benar-benar tidak menginginkan apapun, tidak berharap apapun dari yang melihatnya, karena ia hanya menunggu dan mencari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Imam Sahal At-Tustari, beliau berkata, Nadhar al-Aqyas, orang-orang pintar, orang-orang pandai dalam agama, fi tafsiril ikhlas, di dalam tafsiran al-ikhlas, falam yajidu ghaira hadza, mereka tidak mendapatkan selain ini. Jadi setelah diteliti, setelah dicari, ternyata definisi ikhlas para ulama tidak mendapatkan selain ini. Apa itu ini? Ini itu adalah antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda. Diamnya dia, bergeraknya dia, baik di kala sendirian ataupun ada orang, pergerakan dan diamnya semuanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Jadi dia tidak bergerak ke kanan ke kiri, atau dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berdiri, dari diam ke jalan, tidak berucap dan lain-lain sebagainya, kecuali semua ia lakukan karena Allah semata, tidak untuk yang lain. Ini ikhlas. Ini tidak ngangkat kakinya, tidak menggerakkan kakinya, tidak mengatakan perkataan, kecuali semuanya ia lakukan karena Allah. Ini baru ikhlas. La yumazijuhu syai'un, tidak bercampur sedikit pun dengan apapun.
murni sudah, benar-benar karena Allah, tidak bercampur dengan apapun, tidak bercampur dengan nafsu, tidak bercampur dengan hawa, tidak bercampur dengan dunia. Jadi benar-benar kosong dari yang lain, hanya Allah, nggak ada nafsunya, nggak ada hawanya, nggak ada dunianya, hanya Allah. Nah, kalau seperti ini sama semuanya sudah, mau dilihat orang nggak dilihat orang, mau dipuji nggak dipuji sama, tidak akan beda di saat sendirian ataupun di saat ramai, akan tetap sama. Ya seperti itu dia. Dia di dalam kamar saat sendirian, ya seperti itu. Di luar kamar saat ramai, ya seperti itu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Karena apa? Gerakannya, diamnya, semuanya karena Allah. Ini ikhlas. Dari Imam Syiri As-Saqati rahimahullah ta'ala, beliau berkata, la ta'malin nasi syai'ah, jangan kamu berbuat karena manusia sedikit pun. Memang kalau kita berbuat karena manusia itu banyak kecewanya. Banyak kecewanya. Kalau kita berbuat karena manusia itu banyak kecewanya. Sekalipun itu adalah dari keluarga kita sendiri, kita bakal kecewa. Bahkan mungkin dari istri atau anak sendiri, kita bakal kecewa kalau kita melakukan karena dia. Karena apa? Kalau kita melakukan karena dia, pasti kita memiliki harapan dari dia. Ketika kita memiliki harapan dari dia, dia gak bakal bisa memberikan sesuai dengan harapan kita. Ngajar ini, ngajar. Kalau kita memiliki harapan dari dia, maka hasilnya kecewa. Tapi kalau kita ngajarnya itu lillahi ta'ala, karena Allah, kita ngajar karena Allah, tidak memiliki harapan apapun dari dia, kita gak bakal kecewa. Gak bakal kecewa. Dia pinter, dia mengajar, dia mengabdi, tidak mengabdi, kita gak akan kecewa. Kenapa? Kita melakukannya karena Allah. Wala tatruk lahum syai'a, juga jangan tinggalkan untuk mereka sesuatu. Jangan tinggalkan untuk mereka sesuatu apapun. Artinya, jangan tinggalkan keburukan dari kita untuk mereka, atau kejahatan dari kita untuk mereka. Dan jangan buat mereka itu merasa memiliki sesuatu dari kita. Jadi benar-benar buat ia plong. Orang itu plong. Seperti Imam Syafi'i kepada murid-muridnya. Jadi seakan-akan muridnya itu lepas. Seakan-akan lepas. Tapi mereka gak lepas. Karena mereka tahu, mereka mendapatkan itu semua dari gurunya. Tapi Imam Syafi'i seakan melepas mereka, seakan-akan seperti itu, melepas mereka. Wala tu'ti lahum syai'a, jangan berikan apapun untuk mereka. Wala taksif lahum syai'a, dan jangan bukakan untuk mereka sesuatu apapun. Wa anil kusyairi gala agal lusidki istiwa usir wal alaniya. Imam Al-Kusyairi beliau berkata, minimalnya atau paling rendahnya kejujuran dalam beramal itu adalah istiwa usir wal alaniya, adanya kesamaan antara sir saat sendirian, wal alaniya dan ketika rame-rame. Itu minimalnya. Minimalnya kejujuran dalam beramal sama antara kita sendirian ketika kita rame-rame. Wa anil Harith al-Muhasibi rahimahullah ta'ala gala, dari Imam Harith al-Muhasibi beliau berkata,
As-sadiq, orang yang jujur, walladzi la yubali, dia yang tidak peduli. Lau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq. Apa yang keluar setiap kadar ukuran lahu untuknya fi qulubil khalq daripada hati manusia. Min ajli salai qalbihi, dari karena kebagusan hatinya. Jadi orang yang jujur itu tidak peduli orang kurang tambah berkurang cintanya kepada dia atau kurang responnya kepada dia, enggak peduli dia. Seberapapun besar kekurangan cinta orang kepadanya atau kepedulian orang kepadanya, responnya orang kepadanya, dia enggak peduli. Itu orang yang jujur. Dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan sekalipun orang-orang kurang meresponnya, kurang mempedulikannya, dia enggak peduli. Wala yuhib itla'an nas 'ala masakil dzar min husni amali. Dan dia tidak ingin sama sekali orang mengetahui sekecil apapun dari kebaikan amalnya. Jangankan yang besar, yang kecil dia enggak mau orang tahu. Ya, tidak menginginkan orang mengetahui amal perbuatannya sekalipun sekecil biji atom. Wala yakra itla'an nas 'ala sayyi'i ma'an amali. Dan dia tidak benci. Ya, tidak benci ketika orang itu mengetahui keburukan amalnya. Dia enggak senang orang mengetahui kebaikannya. Dia tidak benci orang mengetahui keburukannya. Kalau kita kan enggak, kalau kita ingin orang ingin biarkan orang tahu kebaikan kita, jangan tahu keburukan kita. Tapi kalau orang jujur, itu dia kebaikannya enggak mau diketahui, keburukannya sekalipun diketahui enggak masalah. Fa inna karahatahu lidzalik dalilun ala annahu yuhibbu ziyada indahum. Karena bencinya dia untuk itu, ya kalau bencinya dia untuk itu dalam arti lebih senang dicintai atau apa, lebih senang diketahui amal perbuatannya, atau benci orang mengetahui keburukannya, ya, kalau dia benci orang mengetahui keburukannya, itu berarti tanda bahwa dia itu meminta atau menginginkan tambahan kedudukan posisi di mata manusia. Walaisa hadza min akhlaqis siddiqin. Ini bukan termasuk akhlaknya orang-orang siddiqin. Wa an ghairihi, dan dari selainnya. Idza talabta Allah ta'ala bisidqi a'taka mir'atan tubsiru fiha kulla syai' min ajaib dunya wal akhirah. Jika kamu meminta kepada Allah atau mencari Allah dengan kejujuran, dengan kesungguhan, maka Allah akan memberikan kepadamu cermin yang kamu dapat melihat di dalam cermin tersebut segala sesuatu daripada kekaguman dunia dan akhirat. Jadi kalau kita benar-benar dalam kebaikan, ketaatan, benar, sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan cermin kepada kita. Lah cermin itu menjadikan apa? Pembersih diri kita. Pembersih diri kita atau yang memperbaiki diri kita. Seperti kita ketika melihat cermin. Ketika kita melihat cermin, kita bisa memperhatikan ada kotoran apa enggak di wajah kita. Kemudian kalau misalnya kita memakai sesuatu, kita bisa meratakannya dan semisalnya. Lalu Allah akan menjadikan yang memberikan kepada kita cermin. Sehingga oh ini baik, ini enggak baik. Yang baik bisa kita lakukan, yang tidak baik kita tinggalkan. Jadi pelajaran yang kita lihat itu menjadi pelajaran karena menjadi cerminan untuk kita. Selama ini kita enggak punya cermin. Sehingga ada di depan mata kita seperti ini, seperti itu, enggak menjadi pelajaran, enggak menjadi pembersih buat kita. Tapi kalau kita jujur, sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, dalam melakukan kebaikan, ketaatan, maka Allah akan memberikan cermin. Jadi setiap perbuatan yang kita lihat, yang kita ketahui, yang kita dengar,
menjadi cerminan bagi kita. Menjadi cerminan. Jadi apapun yang dilakukan orang itu seakan-akan kita. Ini kok buruk ya? Enggak pantas saya melakukan ini, ditinggalkan. Ini kok kurang bagus ya? Enak ini kalau dilakukan, dilakukan. Cerminan. Oh, ini membuat orang turun. Harus aku tinggalkan. Oh, ini membuat orang naik. Seperti Nabi Isa atau Nabi Musa. Ketika ditanya, dari mana engkau belajar adab? Beliau menjawab, dari perbuatan orang. Di setiap melihat orang menjadi cerminan untuk dirinya. Dari situ mempelajari adab. Oh, ternyata kalau orang itu seperti ini ngomongnya enggak bagus. Enggak enak didengar. Menyakitkan. Ya jaga, rubah cara ngomongnya. Oh, sikap seperti ini tidak baik. Dia merubah untuk meninggalkan sikap tersebut dan lain sebagainya. Jadi ngelihat orang cerminan. Nah, ini kalau orang jujur dalam berbuat, dia akan dia memiliki cerminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqawilus salaf hadza katsiratun. Perkataan salaf tentang hal ini, yaitu tentang ikhlas, banyak. Asyarna ila hadzil ahruf minha. Nah, telah diisyaratkan oleh beliau kepada perkataan-perkataan ini, ahruf, sebagian pot, sepucuk atau sedikit daripada perkataan salaf. Tambihan alal matlub. Peringatan alal matlub atas yang diminta. Wa qad dzakartu jumalan min dzalika ma asyariha fi awwali syarhil muhadzab, dan aku telah sebutkan global hal itu bersama syarahnya di awal dalam kitab syarah al-muhadzab. Wa dhamamtu ilaiha min adabil muallim wal muta'allim. Aku tambahkan ke dalam pembahasan ini, yaitu adabnya muallim, guru, wal muta'allim dan murid. Wal faqih wal mutafaqih. Orang yang faqih yaitu ulama, wal mutafaqih dan orang yang masih tahap belajar. Ma la yastaghni anu talibul ilm, yang tidak pernah cukup untuk dipelajari, diketahui oleh setiap pencari ilmu. Jadi masalah ikhlas, adabnya guru, adabnya murid, itu enggak akan pernah cukup kita untuk mempelajarinya. Terus dan terus harus kita pelajari. Kenapa? Pelajaran pertama enggak masuk. Hanya lewat. Masuk kanan keluar kiri. Ditinggal. Perlu disampaikan lagi. Perlu disampaikan lagi dan terus disampaikan. Karena adab sangat penting, sehingga enggak cukup seorang thalib itu mempelajari sesekali. Tapi butuh berulang kali. Butuh berulang kali dan tidak akan pernah puas untuk mempelajarinya, dan tidak akan pernah cukup untuk dipelajarinya. Jadi terus diulang-ulang. Selesai diulang. Ini ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kehidupan kita dengan keikhlasan. Menjauhkan dari sifat riya, bangga diri, sombong dan yang lain sebagainya, dari penyakit hati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang dicintainya, diridainya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.